Halo guys, welcome to my channel. Sebelum menonton video ini, klik tombol subscribe di bawah dulu ya guys, agar channel ini berkembang guys. Sekarang saya lagi ada di Ocarina guys. Ocarina di Batam. Letaknya di Batam Center ya guys. Sekarang kita mau tengok isi dalam-dalamnya ya guys. Ini cocok sekali untuk anak-anak guys. Ayo kita tengok guys. Let's go. Tapi tempatnya panas sekali guys. Anak-anak biasa main ke sini sama keluarga. Cuacanya panas tapi banyak pokok, banyak pohon. Adem sepoi-sepoi anginnya guys. Kereta untuk anak-anak tuh, dia naik di atas. Ya guys, sekarang saya mau makan dulu ya guys. Mau makan di mana ini ya? Total Cafe yang di dalam Ocarina ya guys. Tadi saya masuk dan katanya dapat ini guys, tukarkan tiket masuk Anda dengan makanan dengan syarat harus membeli minuman. Jadi syaratnya mau makan gratis ya beli minum dulu. Tak nggak tahu harga minumnya berapa, nanti kita lihat di dalamnya guys. Ini ya guys, ternyata kita beli teh obeng satu ini sama satu ini. Ini gratisnya nasi goreng guys. Ya, nasi gorengnya enggak ada sayurnya guys. Cuma bawang goreng.
Ini biasanya malam baru jalan, guys. Ini masih orangnya masih pada tidur, guys. Panas. Di sana tempat orang waterboom. Ada kolam renang, ada untuk anak-anak kecil mandi di situ, guys. Di sini tadi masuknya bayarnya 15.000 satu orang, guys. Tapi kalau masuk ke sananya saya nggak tahu ya, berapa. Saya nggak masuk ke situ, guys. Tapi kalau masuk untuk wisata Ocarina-nya 15.000 satu orang. Udah bisa ada tenda di atas itu pohon, bisa berteduh, bisa lihat pemandangan. Oke, sampai di sini dulu ya, guys. Sebelum video ini berhenti, subscribe dulu, guys. Subscribe di bawah, like, comment, share video ini agar channel ini berkembang, guys. Oke, bye-bye.